A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Anfal, ayat yang kelima. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 3 dan 4 kan? 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat yang ketiga. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang maksudnya iaitu orang-orang yang sentiasa mendirikan solat dan sentiasa menginfakkan hartanya. Pengajarannya pertama, sifat keempat orang yang beriman ialah sentiasa mendirikan solatnya dengan menjaga rukun-rukun perkara yang wajib dan sunatnya. Mereka juga sentiasa solat di awal waktu dan dilakukan secara berjemaah bagi lelaki. Yang kedua, antara tanda-tanda solat yang khusyuk dan diterima oleh Allah ialah solatnya memberi ketenangan dalam hidupnya, dan solatnya juga dapat menghalangnya daripada melakukan kemungkaran. Yang ketiga, sifat keempat orang yang beriman ialah sentiasa menginfakkan hartanya pada jalan. Sifat yang kelima bagi orang beriman ialah sentiasa menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Dan mereka menginfakkannya ikhlas kerana Allah, pada jalan yang Allah redha
dan mereka tidak pernah mengungkitnya. Dan mereka tidak pernah mengungkit apa yang diinfakkannya. Yang pengajaran yang kelima. Pengajaran yang keempat. Islam tertegak di atas dua hubungan, iaitu hubungan dengan Allah melalui ibadat khusus seperti solat, puasa, dan hubungan dengan manusia melalui pertolongan dan bantuan, sama ada dengan memberi zakat ataupun sedekah. Okay, ayat keempat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa ma'firatun wa rizqun karim. Maksudnya mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Bagi mereka darajat, tingkat-tingkat kelebihan di sisi Tuhan mereka, dan keampunan serta syurga. Pengajarannya, hanya mereka yang mempunyai lima sifat yang tersebut sebelum ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, barisan untuk mereka yang benar-benar beriman kepada Allah mereka akan ditempatkan di darjah yang tinggi di sisi Allah di dalam syurga dan akan mendapat keampunan Allah. Okay, habis, eh? Kita sambung. Kita sambung ayat yang kelima. Ayat ni kaitan dengan ayat lepas, ialah tentang cerita peperangan Badar. Kalau cerita ayat yang lepas ialah tentang pembahagian harta rampasan. Jadi ayat yang kelima, ayat malam ni tentang cerita peperangan Badar. Kalau sebelum ni dia lebih khusus kepada pembahagian harta rampasan daripada peperangan Badar. Okay, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kama. Kama, kaf seperti ataupun sebagaimana. Ma apa? Akhrajaka, yang
yang telah akhraja. Akhraja telah mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, kalau kharaja, keluar. Kalau kharaja, Zaidun. Zaid keluar kan? Tapi kalau saya tambah hamzah kat depan, tambah satu huruf je, hamzah. Akhraja. Mana dah berubah? Tadi kharaja Zaidun, Zaid yang keluar. Tapi kalau tambah hamzah, akhraja Zaidun, Zaid mengeluarkan. Mana Zaid tak keluar, dia mengeluarkan siapa? Ha, contoh, waladahu, anaknya. Jadi akhraja Zaidun, waladahu, Zaid mengeluarkan anaknya. Mengeluarkan. Jadi dengan tambah A ni, makna berubah. Okey, di sini asalnya kharaja. Tapi ada penambahan huruf hamzah. Jadi makna dia me. Sebagaimana apa yang telah mengeluarkan engkau, oleh siapa? Oleh Rabbuka, pencipta engkau. Min baitika, dari baitika. Rumah engkau. Bilhaq, bilhaq dengan, dengan sebenarnya. Okey, kemudian wa inna, dan sesungguhnya, fariqan, sekumpulan ataupun sebahagian, minal mu'minin, daripada, dari kalangan orang-orang yang beriman. Lakarihun, lam ni pasti, harfu taukid, pasti mereka, mereka benci ataupun tidak menyukai. Apa maksud ayat ni? Okey, bila Nabi dengar rombongan dagangan orang Quraisy Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan balik daripada Syam, dia berniaga pergi ke Syam. Jadi daripada Syam nak balik ke Mekah, dia kena lalu ikut Madinah. Jadi bila Nabi dapat maklumat rombongan dagangan Abu Sufyan dalam perjalanan balik ke Mekah melalui Madinah, maka Nabi beritahu pada para sahabat, ada rombongan dagangan Abu Sufyan dalam perjalanan balik ke Mekah bersama barang dagangan mereka. Jadi apa pandangan kamu kita keluar dan kita rampas harta itu? Sebab itu juga adalah harta orang Islam. Kerana orang Islam dihalau keluar daripada Madinah, daripada Mekah, dan harta semua orang Islam dirampas oleh orang Mekah, Quraisy Mekah. Jadi Nabi nak, bukan nak rampas lah, tapi nak ambil balik. Jadi sahabat setuju. Ketika itu Nabi bertanya yang ada di depan baginda sahaja. Ada sekitar 300 lebih ataupun 313. Kemudian sahabat setuju. Mereka keluar bersama dengan 70 ekor unta dan 2 ekor kuda.
Bahkan ada mengatakan dengan 8 pedang sahaja. Bilangan tentera rombongan Islam ni berapa? 313 ekar. Tapi hanya dengan 70 ekor unta dan 2 ekor kuda dan 8 pedang. Sebab mereka asalnya bukan nak pergi berperang. Mereka nak rampas harta dagangan orang Quraisy. Macam mana dia pergi ni daripada Madinah ke Badar? Ada orang 300 lebih, unta 70 orang, 70 ekor. Macam mana? Dalam riwayat mengatakan mereka bergila. 3 atau 4 orang bergila satu ekor unta. Sekejap A naik, kemudian turun, B pula naik. Sekejap Rasulullah naik, kemudian Rasulullah turun, lepas tu yang lain pula naik. Okey. Tapi bila dalam perjalanan nak pergi ke Badar, Abu Sufyan dapat tahu bahawa Nabi keluar untuk merampas harta dagangan, barang dagangan mereka. Maka apa yang dibuat oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan cari seorang orang yang boleh dipercayai, iaitu nama dia Damdam. Damdam bin Amru Al-Ghifari. Untuk Damdam ni, dia hantar ke Mekah. Begitu pada orang Mekah, hantar tentera. Untuk apa? Untuk mempertahankan barang dagangan mereka supaya tidak dirampas oleh Nabi. Jadi Damdam ni terus pergi ke Mekah siang dan malam, tak berhenti. Sebab perjalanan berapa jauh tu? Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Sekarang kau 400 km lebih lah. Kan, kalau naik ke naik bas lebih kurang 6 jam. Sekarang ada train kan, 3 jam dah sampai. Dulu agak-agak berapa lama sampai? 3 hari. 1 minggu lebih kurang. Jadi Damdam ni cepat-cepat pergi ke Mekah, beritahu pada orang Quraisy Mekah bahawa harta dagang, barang dagangan Abu Sufyan akan dirampas oleh Nabi. Jadi minta bantuan. Jadi orang Mekah hantar tentera mereka yang diketua oleh Abu Jahal. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 1,000 orang. Okey. Kemudian setelah tu Nabi pun dapat tahu juga. Nabi dapat tahu bahawa Abu Sufyan minta bantuan daripada orang Mekah. Dan tentera Quraisy daripada Mekah sudah dalam perjalanan. Maka Nabi pun bagi tahu sahabat, kita akan berperang. Mula-mula keluar untuk apa tadi? Ha ni. Allah kata sebagaimana Tuhan engkau mengeluarkan engkau daripada rumah engkau ke mana? Ke Badar. Dengan sebenarnya, iaitu dengan sebenar dengan perintah Allah lah. Adapun orang Quraisy keluar daripada rumah dengan kebatilan. Dan sebahagian daripada orang beriman tak suka. Sebab apa? Sebab bila Nabi beritahu nak berperang, mereka dia tak suka. Kenapa tak suka? Satu, mereka tak sedia. Yang kedua, bilangan tentera Islam sangat kecil. Kemudian senjata pun tak banyak, ada 8 pedang je. Dan yang paling mereka tak suka bila berperang ialah mati. Hanya Allah tegur ni. Kalau kita belajar ini, ka ni bahasa Arab dia panggil apa? Harfu tashbih. Sebagaimana saya kata matahari apa ni, Fatimah seperti bulan. Dia ada dua kan, benda yang nak dibanding dengan benda yang dibanding. Di sini Allah nak banding apa ni? Ayat yang lepas, sebagaimana kan pembahagian harta rampasan ada berlaku perselisihan antara golongan tua dengan golongan muda. Yang muda kata kami lebih berhak dapat harta rampasan. Yang tua pun kata kami lebih berhak. Maka Allah putuskan harta rampasan lillah. Itu hak mutlak Allah. Dan dengan hukum itu ada yang sahabat tak suka. Sebab Nabi bagi sama rata, ada sahabat tak suka. Maka begitu juga ada sahabat yang tak suka ini kamar. Sebagaimana sahabat juga tak suka
Bila Nabi dikeluarkan daripada rumah oleh Allah, asalnya nak rampas harta dagangan, akhirnya berlaku peperangan. Kan? Jadi yang Allah nak tegur di sini apa dia? Tak suka ni. Sebab tu ayat pertama lagi Allah beritahu kan. Walaupun sahabat bertanya tentang harta rampasan, tapi Allah tak jawab cara pembahagian harta rampasan. Ya Allah jawab apa dia? Apa dia? Satu milik Allah, tapi cara pembahagian Allah tak bagi tu. Lepas tu Allah berkata apa? Asas tanda orang beriman, bertakwa. Yang kedua, kamu bergaduh pasal harta rampasan kan? Baiki hubungan, jangan bergaduh. Yang ketiga, wa'ati'u Allah. Itu asasnya. Kalau tidak ada asas itu, apa saja masalah tak akan selesai. Kalau tidak ada sifat tunduk dan patuh pada perintah Allah. Okey, jadi Allah beritahu sahabat ni tak suka. Salah satunya sebab kelengkapan mereka, bilangan mereka kecil, kekuatan musuh lagi besar, dan kemuncaknya akan berlaku kematian. Cuba buka surah ni, surah Al-Baqarah ayat 216. Okey. Cuba kita terjemah sama-sama. Kutiba. Kutiba apa dia? Telah diwajibkan alaikum ke atas kamu al-qital. Berperang. Mana masa sepanjang Nabi di Mekah 13 tahun ada tak peperangan? Tak ada. Kenapa tak ada? Berapa ramai orang Islam diseksa dan dibunuhkan, tapi tak ada peperangan. Kenapa? Sebab Allah tak izinkan. Kenapa Allah tak izinkan? Sebab Islam belum kuat. Kalau Allah izinkan masa tu, Islam akan hancur dan Islam tak akan tersebar. Tapi bila sampai di Madinah je, Allah izinkan melalui surah Al-Hajj ayat 39. Kemudian dalam ayat ini Allah beritahu telah diwajibkan ke atas kamu peperangan. Wahwa kurhun. Wahwa, peperangan itu adalah kurhun. Apa makna kurhun? Dibenci oleh siapa? Kamu. Kenapa peperangan tak disukai? Ialah akan berlaku cedera kan? Akan berlaku cacat, akan berlaku kematian. Tapi Allah hiburkan hati orang beriman. Allah kata apa? Wa asa an takrahu. Apa dia wa asa? Dan semoga an takrahu, apa yang kamu benci, sesuatu itu adalah khairun. Semoga yang kamu benci itu sebenar adalah baik bagi kamu. Kamu benci peperangan, tapi ada tak kebaikan? Apa kebaikannya? Kemuncaknya ialah bunyi mati, tapi mati syahid dan tidak ada hisab, tidak ada soal dalam kubur, dan roh orang yang mati syahid terus ke surga. Dan kita dah belajar sebelum ni kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang mati syahid. Kan? Ingat tak? Apa dia? Tidak perlu dimandi dan kafan. Itu kelebihan pada orang hidup tu. Tak payah mandikan mayat kan? Dia apa ni, akan dikahwinkan dengan 70 bidara. Itu yang last sekali lah. Mati jealous lah. Ditunjukkan masa dia mati tu, titisan darah pertama terus ditunjuk tempatnya di surga. Dan dia boleh tarik 70 ahli keluarganya masuk surga. Apa lagi?
Dikawinkan dengan 70 bidadari. Satu, itu kelebihan bila di akhirat. Kelebihan kat dunia apa dia? Peperangan ni. Peperangan tak disukai, tapi Allah kata banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Dan ini peperangan pertama kan, peperangan Badar. Lepas tu ada lagi tak peperangan ataupun itu yang terakhir? Berapa? Berpuluh-puluh sampai sebelum Nabi wafat. Jadi kebaikan peperangan masa kat dunia ialah Islam menang, musuh kalah, dan orang Islam boleh sebarkan Islam, orang Islam boleh beribadat dengan selamat. Sebaliknya, kalau tak ada peperangan, Islam akan kalah, Islam akan ditindas. Apa jadi dengan agama? Apa jadi dengan anak cucu kita kan? Kalau tak ada peperangan di zaman Rasulullah, agak-agaklah Islam sampai tak tempat kita. Kita tak tahu agama apa kan? Kita hanya terima benda yang dah. Sebab tu manja kan? Panas sikit tak boleh kan? Okey, peperangan yang dibenci. Jadi boleh tak benci peperangan? Boleh tak? Ha? Boleh tak? Ada dalil? Ha, dalilnya ayat ni lah. Benci secara semula jadi. Sebab peperangan tu susah, cedera, matikan. Itu tabiat semula jadi. Tetapi orang beriman bila Allah wajibkan, sami'na wa ata'na. Kalau dia daripada awal lagi suka berperang tu, ada kepelikan lah sikit. Ha? Ha. Kemudian Allah kata, wa asa an tuhibbu syai'an, dan moga-moga yang kamu suka, yang kamu cinta, tetapi dia adalah syarrun, buruk bagi kamu. Boleh? Kamu suka apa ni? Berehat. Tak nak pergi berperang. Tapi dia sebenar syarrun lakum. Bila kamu nak berehat, kamu tak nak pergi berperang, kamu akan kalah, kamu akan dihina, dan mungkin kamu akan dibunuh juga oleh musuh. Okey. Yang dibenci ni, kalau dalam bab agama, itu adalah satu benda yang biasa. Sebab Nabi kata apa dalam hadis? Huffati Huffati al-jannatu bil-makarih. Wahuffati an-naru bisyahwat. Maksud dia, huffati al-jannatu, dipenuhi syurga itu bil-makarih, dengan benda yang ani kuruhun, dengan nafsu yang tak suka. Solat, nafsu suka tak? Solat sunat, suka tak? Solat sunat, witir, satu rekat dengan lima rekat, yang mana suka? Satu kan? Baca Quran, suka tak? Suka? Suka sikit ke suka banyak? Datang kelas tadabbur, suka ke tak? Allah lebih tahu apa dalam hati kamu. Nabi dah cakap, ini Nabi yang cakap, bukan saya. Semua amalan yang membawa kita ke syurga penuh dengan makarih, nafsu tak suka. Kenapa? Dan wahufati an-nar, semua amalan yang membawa ke neraka disuka oleh nafsu. Seronok, makan seronok kan? Mengumpat seronok. Walaupun tengah-tengah lapar kan, boleh mengumpat tak? Tapi kalau nak solat bila lapar, makan dulu. Bersembah kosong, suka. Okey. Cuma bagi orang beriman, peringkat awal dia tak suka solat ke, baca Quran ke, zikir ke, solat sunat, peringkat awal dia tak suka.
Tapi kemuncaknya dia akan rasa seronok dan lazat. Itu kemuncak dia. Lepas tu Nabi kata, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasai kemanisan iman siapa yang reda Allah sebagai Tuhannya. Maksudnya apa saja Allah takdirkan, semua dia reda. Akhirnya akan dia akan rasa kemanisan. Okey. Jadi pada asalnya hukum ibadat dalam agama semua nafsu tak suka. Kenapa Allah jadikan nafsu tak suka? Apa dia? Sebab Allah nak uji kita. Kalau Allah jadikan solat semua suka, kelas tadabbur semua suka, bangun malam semua suka, tak adalah ujian kan? Kenapa kamu buat? Sebab seronok. Jadi Allah jadikan benda yang baik, nafsu tak suka, supaya apa? Kita ada mujahadah lawan nafsu. Okey. Jadi pengajaran paling besar dalam ayat ni apa dia? Pengajaran paling besar. Bukan semua benda yang kita benci adalah tak baik. Kadang-kadang kita tak suka apa ni? Bila Allah bagi musibah pada kita, kita tak suka. Kadang-kadang musibah tu adalah baik untuk kita. Contoh. Dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, kisah yang Khidir bunuh budak kan, mak bapak dia suka tak anak dia yang tak berdosa yang masih kecil dibunuh? Mak bapak dia suka tak? Jangan mak bapak dia, Nabi Musa pun tak suka kan? Kan Nabi Musa bantah. Tapi sebenarnya baik tak untuk mak bapak dia? Baik. Sebab itulah kalau mak bapak tahu anak dia dibunuh, sebab bila besar anak dia akan syirik pada Allah, dan dibunuh tu akhirnya anaknya akan masuk syurga dan mak bapak pun akan selamat. Kalau dia tahu daripada awal lagi, dia suka tak Khidir bunuh anak dia? Pastilah suka. Kalau tak bunuh akan kafir, akan masuk neraka. Pasti dia suka kan? Kenapa Allah tak bagi tahu awal pada mak bapak tu? Allah nak uji. Kan? Sama juga yang Khidir pecahkan kapal orang miskin. Orang miskin suka tak kapal dalam miskin? Musa dengan Khidir pula naik tak bayar tambang, pecah pula kapal orang. Orang miskin suka tak? Tak suka. Tapi baik tak untuk orang miskin? Baik. Benda tu kadang-kadang kita tahu, tapi bila berlaku pada kita, bila ada musibah aja, kita jadi tak suka. Ayat ni pun kita lupa. Kenapa? Ada yang baik sebenarnya buruk, ada yang buruk sebenarnya baik. Kenapa? Kenapa kita tak tahu? Allah beritahu sebab. Sebab Allah yang tahu dan kamu tak tahu. Ini akidah ni. Allah tahu, kamu tak tahu. Makna apa tu? Allah tak tahu apa yang sebenar baik untuk kamu. Kamu rasa yang tu sebenar baik, tapi sebenar tak. Sebab kamu adalah makhluk, Allah adalah Tuhan. Jadi kalau ikut ayat ni, apa yang sepatut kita buat? Allah kata kita tak tahu, Allah tahu. Sepatutnya serah pada Allah lah. Jangan merancang macam-macam. Lepas tu bila tak menjadi, kita sedih. Seolah kita ni lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Okey. Kadang-kadang ibu bapa kan, dia usaha supaya anak dia berjaya dalam peperiksaan. Dia pulun habis-habis. Bila gagal, dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Adakah dengan anaknya berjaya adalah mesti baik untuknya? Tak. Kadang-kadang dengan anak berjaya lah, anak itu semakin sombong kan? Semakin jauh daripada Allah. Okey? Masuklah ni COVID-19. Semua orang tak suka, tapi baik tak untuk kita? Baik. Sebab COVID-19 lah ramai ikut kelas tadabbur. Sebab COVID-19 lah ada kelas malam ni. Kalau tak ada kelas malam ni, biasa saya buat kat luar kan? Betul kan?
Jadi bersyukur tak dengan sebab COVID-19? Okey. Ada orang hilang pekerjaan tapi dia dapat yang lebih mahal daripada rezeki dunia, iaitu Al-Quran. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi di sini kita nak pengajaran juga. Nabi duk, Nabi dan sahabat di Mekah sentiasa ditindas, kan? Dimaki. Ada sahabat diseksa, ada sahabat dibunuh. Berapa lama tu? 13 tahun. Tiba-tiba pergi pula ke Madinah, ingat-ingat nak berehatlah. Dah tak adalah semua tu. Tiba-tiba kena berperang. Sampai sahabat tak suka, kan? Dan berperang pula bukan kali pertama, tapi berterusan sampai Nabi wafat. Jadi pengajarannya apa? Pengajaran untuk kita. Apa dia? Apa dia? Hidup penuh? Hidup penuh dengan ujian. Pengajaran untuk kita ialah, ramai kita mendakwa, kita ni adalah orang beriman, kita adalah penegak sunnah, kan? Tapi kita ni banyak masa rehat ke banyak masa buat kerja dakwah? Ha? Banyak masa makan ke banyak masa buat kerja dakwah? Ha? Ni lepas ni ada makan lagi. Apa asyik masuk di makanan? Ha? Cuba bayangkan kalau Nabi macam kita, kan? Belajar makan, belajar makan, kan? Dakwah tak jalan. Agak-agak Islam sampai tak ke seluruh dunia? Tak. Bukan Nabi sentiasa berjihad, berperang, berdakwah, tapi Nabi biasa lapar. Lapar. Jadi saya bila tengok sejarah hidup Nabi, kemudian tanda buat Al-Quran, kita rasa macam kita ni sebenarnya macam main-main je. Relax je, kan? Ha? Ramai tak di luar sana jahil? Kita duduk sini duduk belajar aja. Nabi tak pernah berehat sampailah penghujung umur 63 masih berperang. Ha. Cuba buka surah ni. Surah Baqarah ayat 214. 214. Tak ada ke? Okey. Allah tegur penyakit ni, penyakit orang yang mengaku beriman. Cuba kita tadabbur maksud ayat dia. Am hasibtum? Adakah? Adakah patut hasibtum? Kamu mengira, kamu menyangka, kamu perasan, an tadkhulu al-jannah, bahawa kamu akan masuk surga. Kamu perasan, kamu kira, kamu akan masuk surga. Adakah patut? Walamma, sedangkan belum ya'tikum, sedangkan belum datang pada kamu masal. Masal apa dia? Perumpamaan ataupun contoh. Allazina khalau, contoh orang-orang yang terdahulu. Min qablikum, sebelum kamu. Sebelum kamu ni sebelum sahabat Nabi. Allah tegur siapa ni? Sahabat Nabi. Adakah patut kamu sangka kamu akan masuk syurga sedangkan apa yang menimpa orang-orang terdahulu belum sampai pada kamu, belum menimpa kamu? Kemudian kita bertanya, apa yang menimpa orang-orang dahulu? Allah sebut. Pertama, masatuhumul ba'sa. Mereka ditimpa kesusahan. Yang kedua, wadharra. Mereka ditimpa, ini kalau ba'sa ni hartalah, kemiskinan. Wadharra, fizikal, penyakit dan sebagainya. Dan yang ketiga, wazulzilu,
Itu apa tu? Ha? Ini ujian dari segi emosi, perasaan. Macam tak dilah. Takut ataupun tak suka peperangan. Jadi orang dahulu diuji dengan tiga benda ni. Maka mereka bercita-cita nak masuk syurga. Okey. Kamu bercita-cita nak masuk syurga tapi belum datang tiga benda ni kepada kamu. Adakah patut? Dan tiga-tiga ni betul-betul tak datang pada Nabi dan para sahabat? Semua ada tak? Kemuncaknya apa? Hatta sehingga yakulah Rasul. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul berkata. Apa mereka kata? Mata Nasrullah. Setelah datang ujian yang berat, maka Rasul pun dengan orang beriman berkata, bila lagi nak datang? Pertolongan Allah. Allah jawab. Allah jawab apa? Inna Nasrullahi Harib. Dalam keadaan Nabi mengadu, Allah tak kata sekarang datang pertolongan. Tak, bukan sekarang. Dah dekat, belum lagi lah. Setelah ada hujan kan. Jadi tak tahulah kita ni dah ada tak tiga-tiga ni? Belum. Kalau belum, jangan berangan-angan. Dan kita juga ada belajar dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Allah sebut orang yang Allah janjikan Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan Allah pasti akan masukkan mereka ke syurga. Tetapi dia kena buat beberapa benda baru dapat dua janji. Satu, dia ampunkan dosa. Yang kedua, dia masukkan ke syurga. Dia kena buat empat lima benda ni. Siapa ingat? Akhir surah Ali Imran. Ha? Wallazina hajaru. Pertama, orang-orang yang berhijrah. Yang kedua? Ha? Wallazina hajaru. Tak, wa ukhriju min diarihim. Diusir keluar daripada negeri mereka. Yang ketiga, wa uzu fi sabili. Mereka disakiti demi kerana jalan aku. Yang keempat? Ha? Wa qatalu, mereka berperang. Ni, berperang. Dan kemuncaknya, wa kutilu. Baru Allah janji, pasti aku akan ampunkan dosanya dan pasti aku akan masuk syurga. Ada lima benda. Jadi kalau kita setakat solat lima waktu, pergi haji, pergi umrah, pergi kelas balik, kerja dakwah tak buat kan, ha? Watawasaw bil haq tak jalan, watawasaw bis sabri pun tak ada. Tak tahulah. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Ha? Ha, tak tahu nak cakap apa-apa. Okey. Dia berperang, berjihad ni wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Dia ada ketika wajib, ada ketika fardu kifayah. Tapi yang wajibnya beda. Wajib setiap kita ada niat untuk berjihad pada jalan Allah. Siapa yang tak ada niat, imannya tak sempurna. Cuba tunjuk hadis tu. Hadis tu. Okey. Hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba terjemah. Man, siapa? Mata. Mata mati. Siapa yang mati? Walam yaghzu. Dan dia tidak berperang. Yaghzu daripada ghazwah. Dia tidak berperang. Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan dia tidak berniat pun dalam hatinya untuk bil ghazwi, untuk berperang. Nak berperang mesti ada peperangan lah. Okey, kalau tak ada, dia kena ada azam. Kalau tak ada azam, tak ada niat, Nabi kata apa? Mata ala syu'batin minan nifaq. Dia mati dalam cabang munafik.
mati dalam keadaan sifat munafik. Okey. Okey, kita balik pada ayat sambung. Okey, kemudian Allah rakam lagi bagaimana para sahabat menghadapi perintah untuk berperang. Yujadilunaka. Mereka jadalah, mujadalah ataupun jidal, apa dia? Mereka membantah engkau. Siapa membantah ni? Ha? Siapa bantah ni? Tak, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Mereka membantah engkau. Filhaq, pada pada al-haq, kebenaran. Ba'dama, setelah matabayyana, apa yang jelas. Apa ni? Apa yang jelas? Iaitu bila peringkat awam mereka keluar, mereka diberitahu untuk merampas harta dagangan. Tapi lepas tu Nabi beritahu kita akan berperang. Maksudnya kebenaran bahawa mereka berperang dah jelas. Tapi mereka masih membantah. Apa maksud mereka membantah? Macam mereka pertikaikan. Kenapa tak begitu awal-awal keluar nak berperang? Kenapa tak buat persiapan awal? Kenapa senjata tak cukup? Kenapa kenderaan tak cukup? Mereka bantah siapa ni? Rasulullah. Ini ujian untuk siapa pula ni? Untuk Rasulullah. Kita kalau ada orang yang ini tahun ke berapa ni? Ha? Mana 8? Peperangan Badar berlaku pada tahun berapa Hijrah? 2. Ha? 2 ke 3? 2, 2 Hijrah kan? Maknanya Islam dah berapa lama? 15 lah, 13 tahun di Mekah, 2 tahun di. Tapi sahabat masih ada yang membantah Nabi. Ha, cuba bayangkan. Kita kalau didik orang 5 tahun lepas tu dia bantah kita, kita kata apa? Ha, cukup setakat ni ya. Datang, jangan masuk kelas saya lagi. Okey, ka'annama, seolah yusakuna, mereka yusaku apa dah? Diheret kepada al-maut, kematian. Wahum yanzurun, dalam keadaan mereka mereka melihat ataupun memerhati. Memerhati apa ni? Melihat apa ni? Kematian. Jadi Allah rakamkan bagaimana sahabat membantah Rasul. Sebab apa? Sebab bila mereka dapat tahu ini nak pergi berperang, mereka tak suka berperang. Seolah mereka rasa apa? Mereka sedang diheret kepada kematian. Lepas ni aku mati, lepas ni tak jumpa keluarga. Han. Sebenarnya boleh tak? Adakah satu perkara biasa kita benci pada kematian? Biasa ke luar biasa bagi orang beriman? Ini sahabat tak suka mati kan? Seolah mereka tu dipaksa untuk mati. Jadi tak suka pada kematian bagi orang beriman, biasa ke luar biasa? Ha? Luar biasa. Jadi okeylah, bolehlah. Ha? Tapi ada satu hadis, ha? Satu hadis Nabi kata, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Kemudian waman kariha liqa Allah kariha Allahu
liqa'ahu. Okey. Cuba tengok. Man. Siapa ahabba? Siapa yang suka, cinta, liqa'. Liqa', biasa dengarkan. Ila liqa'. Siapa yang suka jumpa Allah, ahabba Allah, Allah pun suka jumpa dia. Wa man kariha, dan siapa yang benci jumpa Allah, maka Allah pun benci jumpa dia. Bila kita mati, kita jumpa Allah tak? Jadi suka tak pada kematian? Ha? Oh, tadi kata tak suka, sekarang tiba-tiba suka. Suka tak pada kematian? Kalau tak suka, mana tak suka jumpa Allah? Ha? Ada satu kisah. Tapi boleh jadi saya tak tahu kesahihannya. Bila Allah nak cabut nyawa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni digelarkan sebagai apa? Khalilullah. Mana kekasih Allah. Bila malaikat maut nak cabut nyawa dia, dia pun pertikaikan. Dia kata, mana mungkin kekasih nak cabut nyawa kekasih. Faham tak? Aku ni kekasih Allah. Takkan Allah nak cabut nyawa kekasih dia? Jadi malaikat maut pun report pada Allah. Allah pun beritahu kepada malaikat maut, beritahu kepada Ibrahim, mana mungkin kekasih tak nak jumpa kekasih. Faham tak? Maksud apa? Kematian tu adalah jumpa Allah. Sebab itulah bila Fatimah dengar bahawa Rasulullah akan mati, dia menangis kan? Tiba-tiba Rasulullah panggil, dia kata, Rasulullah beritahu kepada Fatimah, engkaulah keluarga aku yang paling awal meninggal selepas aku. Lepas tu bila dengar berita Fatimah akan mati cepat, Fatimah suka ke? Memberontak. Ha? Kenapa suka? Ha, sebab mati tu jumpa Allah. Okey. Okey, sekarang suka tak mati? Suka ke tak? Betul ke ni? Yang nak kahwin ni suka ke tak? Yang nak kahwin suka tak mati? Tak, siapa-siapa je lah. Okey, sebenarnya tak suka mati satu benda yang biasa. Siapa yang kata suka mati, jangan berdusta dengan diri sendiri. Sebab itulah bila Nabi sebut hadis ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, ya Rasulullah, siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Tapi kata Aisyah, semua kami ni tak suka pada kematian. Yalah, mati kan, nak tinggal dunia, nak tinggal keluarga. Macam mana kami nak dapat cinta Allah ni? Kami tak suka pada kematian. Dengar jawapan Rasulullah. Rasulullah kata, ya, biasa ni, sahabat ni pun tak suka mati kan. Tapi bila malaikat maut datang pada dia, kalau dia beriman, dan masa tu malaikat akan tunjuk tempatnya di syurga, masa tu dia sangat seronok nak mati. Bila tu? Bila nampak istana dalam syurga. Kan? Allah sebutkan dalam surah Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dia betul-betul beriman dan taat kepada Allah, kemudian semua istiqamah, dia istiqamah jaga ibadat dia sampai dia mati, kemuncaknya dekat mati malaikat akan turun padanya dan malaikat akan cakap apa? Jangan takut. Takut apa? Pada kematian, pada azab kubur, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih apa yang kamu nak tinggal kat dunia. Jangan sedih. Wa abshiru, dan malaikat kata, gembiralah, kamu ahli syurga. Ha, masa tu orang beriman seronok nak mati. Ya, sekarang kita tak berapa nak suka kan? Betul. Sebab ada lagi banyak projek-projek kita belum selesai kan? Ha. Yang projek baru pun sedang menunggu kan? Mana boleh mati sekarang? Ha. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Wa is
dan is, ingatlah ketika mana ya'idukumullah, Allah janjikan kepada kamu ihda ta'ifataini, ihda salah satu ta'ifataini, dua, salah satu dari dua kumpulan. Annaha lakum, sesungguhnya ia lakum, bagi kamu. Apa maksud dua kumpulan ni? Kan ada dua kumpulan. Satu kumpulan Abu Sufyan yang bawa barang dagangan daripada Syam. Kumpulan satu tentera Quraisy yang datang daripada Mekah diketuai oleh Abu Jahal. Jadi Allah janjikan kepada orang beriman salah satu daripada dua kumpulan ini. Mana sama ada jumpa Abu Sufyan, dapat harta rampasan, tak berlaku peperangan. Tapi kalau jumpa kumpulan Abu Jahal, berlaku peperangan. Agak-agak sahabat nak yang sahabat nak jumpa yang mana? Tak apalah, kita dulu. Kita nak jumpa yang mana? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Oh, nak jumpa Abu Sufyan, ha? Oh, makna kita sama dengan sahabat lah. Sahabat pun nak jumpa Abu Sufyan. Okey. Wa tawadduna, dan tawadduna, kamu ingin. Kamu ni sahabat. Antara dua kumpulan ni kamu nak yang mana? Anna sesungguhnya ghaira, yang tidak ada asyaukah. Syaukah apa dia? Kekuatan. Takuna lo, menjadi, ia menjadi lakum, untuk kamu. Mana orang beriman nak yang mana ni? Yang tidak ada kekuatan. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan tak ada senjata. Dan dia pun kumpulan dia hanya lebih kurang 40 orang je. Jadi sahabat, Allah kata kamu ni nak yang yang tidak ada senjata, yang tidak ada kekuatan. Supaya apa? Tak ada berlaku peperangan dan kamu pun dapat harta rampasan. Jadi biasa tak sahabat suka pada harta rampasan? Itu biasalah manusia kan. Jadi kalau sahabat pun suka pada harta, kita suka, biasa tak? Oh, lagi biasa. Mana okey lah. Oh, tak okey. Kalau biasa dan kalau okey, Allah tegur tak sahabat dalam peperangan Uhud? Ha? Allah tegur tak? Kan sahabat melanggar perintah Allah dan Rasul, iaitu kekal di atas bukit Uhud kan, pasukan pemanah. Tapi mereka langgar tak perintah tu? Hanya kerana apa? Harta rampasan. Jadi Allah tegur tak? Macam mana cara Allah tegur? Allah bagi kekalan 70 orang sahabat mati syahid. Maknanya cinta pada harta satu benda yang tidak, bukan benda yang terpuji. Kenapa? Bukan tak boleh langsung, tapi bila bertemu dengan perintah Allah, kena dahulukan perintah Allah. Sebab itulah ayat yang kita belajar sebelum ni, antara ciri-ciri orang beriman, bila disebut nama Allah, hatinya, bila dibaca ayat Allah, imannya, salah satu cara nak tingkatkan iman kita, nak tambahkan iman kita, salah satu cara apa dia? Banyak sebenarnya, banyak. Salah satu tadabbur. Salah satu lagi ialah, bila bertembung antara nafsu dengan perintah Allah, dahulukan perintah Allah. InsyaAllah iman kita meningkat. Kan contohlah, kita nak baca Quran hari Jumaat kan, surah Kahfi.
tapi rasa malas je. Masa tu kita dahulukan kehendak yang Allah redha. InsyaAllah iman kita bertambah. Petang kita nak berzikirkan tapi penat je. Lawan nafsu, dahulukan yang Allah suka daripada yang nafsu suka. InsyaAllah iman kita bertambah. Dengan kita bermujahadah. Okey, kemudian yang kamu nak tadi apa dia? Apa yang sahabat nak? Tak nak berperang. Tapi apa yang Allah nak? Wa yuridullah. Dan Allah, Allah kehendak an yuhiqqal haq, bahawa yuhiqqal haq apa dia? Memenangkan kebenaran. Al-haq, kebenaran. Bikalimatihi, dengan dengan kalimahnya, iaitu dengan agamanya. Waya kata'a, dan kata'a apa dia? Kata'a ni asalnya potong. Mana Allah bila potong tu putuslah. Maksud dia ialah membinasakan. Membinasakan dabir. Kekuatan orang-orang kafir. Okey. Apa maksud ni? Antara dua kumpulan, sahabat nak harta rampasan dan tak nak berperang. Tapi yang Allah nak yang mana? Berperang. Sahabat tak suka berperang. Tapi Allah sebut apa tadi? Yang kamu tak suka sebenar? Baik. Apa dia? Allah nak tegakkan kebenaran. Mana kebenaran akan menang dan tertegak? Dapat harta rampasan ataupun orang kafir Quraisy dikalahkan? Cuba bayangkan, dapat harta rampasan. Orang kafir rasa hina tak? Tak hina sebagaimana mereka kalah dalam perangan. Dan peperangan Badar inilah kemuncak kepada bukti kekuatan Islam dan kemuncak kepada tertegaknya negara Islam di Madinah. Dan lepas perang ini, orang kafir dalam ketakutan. Dan selepas itu, hampir semua peperangan mereka kalah. Bermula daripada sini. Jadi kalau di sini dah tak berlaku peperangan, mungkin yang seterusnya, nampak? Jadi Allah tak tahu apa yang kamu tahu sebenarnya tak baik. Ya Allah tahu sebenarnya jauh lebih baik. Jadi kewajipan kita, kita nak rancang tak salah. Tapi akhirnya kita serah pada Allah. Kalau yang Allah takdirkan bersalahan dengan apa kita rancang, yakinlah itu adalah yang terbaik. Okey. Sebab tu bila kita pegang akidah, Allah lebih tahu daripada kita, kita pun serah pada Allah. Kita akan, hasilnya kita akan tenang. Jiwa kita akan sentiasa tenang. Kenapa? Sebab kita serah pada yang mengetahui. Tapi kalau kita serah pada diri kita, yang kita tak tahu pun apa yang akan datang kan, kita akan dalam kesempitan. Ada satu doa yang Nabi ajarkan. Wahai Tuhan, jangan serah diriku kepada aku, walaupun sekilip mata. Sebab kalau aku kontrol diri aku walaupun sekilip mata, hancur. Kan? Apa doa tu? Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi. Sekilip mata je. Sekarang kita kontrol diri kita sekilip mata ke sepanjang hari? Sebab itulah hidup kita terumbang-ambing. Sebab kita tak serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis ah. Kita sambung akan datang insya-Allah. Kita baca sikit buku ni. 62 amalan
pembuka pintu syurga. Okey. Muka surat 74. Amalan yang ke-29. Amalan pembuka pintu syurga yang ke-29. Siapa ada buku boleh buka muka surat 74. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjuk pada aku satu amalan yang memasukkan aku ke syurga. Tengok sahabat tanya soalan. Dia tanya, Rasulullah bagilah kaedah supaya aku dapat rezeki lebih kat dunia. Tak ada sahabat yang minta rezeki kat dunia. Tak ada. Bila minta, terus dia minta apa? Kenapa? Pernah tak tanya-tanya ustaz, ustaz, boleh tak bagi satu amalan yang kalau saya beramal masuk syurga? Biasa tak tanya ustaz soalan macam tu? Soalan yang biasa berada? Ustaz, saya ada minta projek ni, ada tak doa-doa supaya dapat diluluskan dengan lancar? Ya. Ataupun doa supaya sembuh penyakit kan? Sangat berbeza cara sahabat berfikir dengan kita. Sahabat kepala dia, syurga dia. Dan saya pernah cerita banyak kali kan, ada seorang sahabat yang berkhidmat kepada Nabi. Sampai tengah malam. Duduk depan pintu rumah Nabi je. Standby je. Nabi perlukan wuduk, dia duduk depan pintu rumah Nabi je. Terus dia pergi ambil air. Kan? Maka Nabi nak balas jasa dia. Nabi kata pada lelaki ni, sal, mintalah apa kamu nak. Lelaki ni kata, okey, boleh tak bagi masa untuk aku berfikir? Siapa lelaki ni? Ha? Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami. Lelaki ni ahli sufah, miskin, tak ada rumah. Orang muda, umur lebih kurang bawah pada 20 tahun, dan rumah pun tak ada, duduk di masjid Nabi. Kerja dia khidmat untuk Nabi tanpa bayaran. Tiba-tiba Nabi tanya, mintalah apa saja kamu nak. Dia kata, bagi masa aku fikir. Besok dia datang, dia beritahu, ya Rasulullah, as'aluka murafataka fil jannah. Aku minta nak bersama engkau di syurga. Padahal dia orang muda. Rumah tak ada. Kan? Jawatan tetap pun tak ada. Sepatut dia minta apa? Minta rezeki lah. Kan? Nabi pun tanya, tak ada yang lain ke? Itu je. Itu je. Kenapa? Dia bagi tahu aku nak minta yang kat dunia, Allah dah tak ada rezeki aku. Betul tak? Kenapa aku nak minta benda yang satu Allah dah tetapkan, yang kedua akhirnya aku akan tinggalkan. Sedang yang bertanya siapa ni? Rasulullah. Kalau Rasulullah, peluang terbaik aku minta apa? Yang kekal abadi. Iaitu minta bukan setakat masuk syurga, minta syurga yang tinggilah yang bersama Rasulullah. Maka Nabi pun bagi tips untuk masuk syurga dan duduk bersama Rasulullah. Apa dia? Fa inni ala kasrati sujud. Banyakkan sujud. Apa makna banyakkan sujud? Solat apa? Solat sunat. Perbanyakkan solat sunat insya-Allah. Tama-tama kita berada di 10 awal Zulhijjah. Perbanyakkan solat sunat. Solat sunat apa ni? Solat sunat malam, solat sunat 12 tak boleh dah, jangan tambah lagi. Solat sunat 12 rakaat. Solat duha boleh tambah, solat witir boleh tambah, kan?
Okey. Jadi sahabat tanya, tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku boleh masuk syurga. Subhanallah. Tengok Nabi jawab apa. Qala Rasulullah la taghdab. Amalannya apa? Jangan marah. Walakal jannah. Bagi engkau pasti dapat syurga. Tak marah rupanya sebenar amalan. Kita tenang aja. Orang kata sedang buat apa tu? Sedang beramal. Tak nampak pun amalan saya ialah tidak marah. Orang kata apa? Sewa ke betul? Betul tak? Tengok Nabi cerdik. Nabi tahu, selagi kamu tak boleh tahan marah, tak ada jaminan syurga. Sebab sifat ahli syurga, salah satu pada tahan marah. Surah apa? Sifat ahli syurga, salah satu tahan marah. Kalau kamu tak boleh kontrol marah, jangan minta lah syurga. Minta dulu, ya Allah, kontrolkan marah aku. Ha? Surah Ali Imran. Allah kata, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, ayat 134. Cuba tengok, betul-betul Allah beritahu sifat orang ahli syurga yang syurganya seluas langit dan bumi, apa dah? Allazina yufiquna bis-sarai wad-dharra, yang infak harta dia ketika senang dan susah, satu. Yang kedua, al-kazimin al-ghayza, orang yang boleh tahan marah. Yang ketiga, wal-afina anin-nas, suka maafkan orang. Yang keempat, ada yang keempat ayat selepas itu, iaitu bila dia buat dosa, dia terus bertobat dan tidak kekal dalam dosa. Kalau dosa sentiasa istiqamah je mengumpatkan, tak ada. Boleh faham? Jadi tahan marah tu sebenar amalan. Amalan. Nabi kata jangan marah. Sebab itulah penting. Nabi biasa dia akan jawab berdasarkan apa? Keadaan. Ha? Keadaan? Kadang-kadang sahabat tanya soalan yang sama, apa amalan yang terbaik? Nabi kata buat baik pada mak bapak. Kadang-kadang soalan yang sama, apa amalan terbaik? Nabi kata solat awal waktu. Soalan sama, jawapan berbeza. Sebab Nabi jawab berdasarkan makna apa tu? Pendakwah sangat-sangat perlu mengetahui masalah orang madu'un dia. Kalau dia tak tahu, dia tak akan bagi jawapan yang tepat. Macam doktor lah, tak tahu penyakit, bagi je panadol ke ubat sakit kawan. Kan? Kawan tu kecil mana? Betul tak? Sebab itulah, kalau kita berceramah ke mengajar, itu bukan dakwah. Itu bukan dakwah. Kadang-kadang penceramah tak tahu masalah Jumaat tu. Masalah Jumaat ialah was-was. Tak boleh nak akad takbir sehinggalah habis salam. Imam duk mengajar buat apa? Bak Tuhan duduk kat langit ke kat mana? Kan? Tak ada kaitan. Sebab apa? Penceramah daripada luar, bukan orang taman tu. Jadi sepatut yang mengajar orang taman tu siapa? Orang situ lah. Nabi mengajar sahabat. Sahabat duduk bersama Nabi. Nabi pun sentiasa sejarah sahabat. Jadi orang yang diajar tu sepatut sentiasa hidup bersama pendakwah. Sebab itulah kita usaha semampu yang mungkin untuk ziarah semua pelajar kita. Kalau tak mampu semua pun, paling kurang kita tahulah sikit sebanyak masalah pelajar-pelajar. Okey? Okey, kemudian adapun asal riwayat hadis di atas terdapat dalam Sahih Bukhari, iaitu daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa ia menuturkan bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi, berilah aku nasihat. Nabi pun menjawab, jangan engkau marah. Orang itu mengulangi perkataannya berkali-kali dan baginda tetap menjawab, jangan engkau marah. Berapa kali Nabi ulang? Nabi jawab ni, Nabi faham soalan ke? Kan? Sahabat minta apa? Amalan ataupun nasihat. Nabi jawab apa? Jangan marah. Lepas tu tanya lagi, jangan marah lagi. Adakah Nabi tak faham soalan? Tak. Nabi orang paling faham masalah sahabat. Mana Nabi nak beritahu, kamu kalau selagi ada sifat marah, banyak benda kamu tak boleh buat. Kadang-kadang nak bersikir pun tak boleh. Kalau tengah marah boleh tak? Nak pergi masjid tak boleh kalau ada sifat marah kan. Orang dah koma, dia duduk marah.
dah mengamukkan. Banyak benda tak tak boleh buat. Betul tak? Betul tak orang yang suka marah tu? Ada pengalaman kan? Sepatut dia zikir pagi. Sepatut dia zikir pagi lepas subuh kan? Tapi sebab cari kunci tak jumpa, habis zikir. Kunci pun tak jumpa. Okey, Rasulullah daripada Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil qala'iq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Maksudnya, barang siapa, dengar, barang siapa yang dapat menahan marahnya. Kadang-kadang kita boleh tahan marah bila tu? Bila kita ingat kelebihan tu. Ha? Jadi ingat kelebihan ni, insya-Allah boleh tahan marah. Apa dia? Barang siapa yang menahan marahnya, apa, padahal ia sanggup untuk, dia boleh melepaskan marah tapi dia kontrol je, maka nescaya Allah SWT akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat kelak, dan akan mempersilakannya untuk memilih mana-mana bidadari yang dia ingin. Ini perempuan mesti tak suka ni, ha? Tak, kalau perempuan boleh tahan marah, Allah bagi pilihan apa? Bidadara. Okey? Jadi siapa yang tak boleh tahan marah, ingat hadis ni. Rugi ni aku kalau lepas marah ni rugi. Terlepas apa? Bidadari. Ya. Kita kalau diberi pilihan, kalau diberi pilihan, bos kita cakap, kalau kamu boleh tahan marah sekarang, saya akan bagi seorang wanita dan kamu boleh kahwin percuma. Masa tu kita tahan tak marah? Kenapa tahan? Kenapa tahan? Nak kahwin kan? Tapi wanita kat dunia bertahan berapa lama? Lepas 20 tahun tak cantik kan? Betul tak? Laki pun sama je. Tapi wanita di akhirat besok, kenapa demi untuk wanita kat dunia kita boleh tahan marah, tetapi untuk bidara yang kekal abadi kita tak boleh tahan marah? Cerdik ke tak? Sangat tak cerdik. Okey? Mulai malam ni jangan jangan marah-marah. Sabar aja. Ni ada makanan, kalau tak cukup sabar aja. Okey, cukup ah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu ni. Kita tidak ada misi dan tidak ada live lah daripada luar, Sabtu dan Ahad. Jadi kita sambunglah kita hari Isnin malam. Kelab Asara insyaAllah. Pagi apa? Oh, pagi Isnin tak ada? Cuti. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shadaqa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanah.